Jawa Barat, ratusan siswa SMP dari 10 sekolah yang ada di Kabupaten Karawang mengikuti program belajar English Camp. Program belajar kreatif ini melibatkan tenaga pengajar yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat. Tingkatkan kualitas berbahasa asing bagi siswanya, SMK Ristek Karawang gelar English Camp. Tenaga pengajarnya pun didatangkan langsung dari Amerika Serikat. Dengan penuh antusias, ratusan siswa-siswi dari berbagai sekolah menengah pertama di Karawang ikuti program ini. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Tak hanya ajarkan bahasa Inggris, tenaga pengajar asing ini juga mengajak anak-anak berdiskusi serta menjawab pertanyaan seputar pengetahuan umum. Tentunya dengan menggunakan bahasa Inggris. Enak, menyenangkan, bisa menambah teman, menambah pengalaman, menambah pengetahuan, terus bisa bersosialisasi. Yang dipelajarin apa aja sih? Yang banyak bahasa Inggris, seru, baik. Metode pembelajaran luar ruang dilakukan memberi suasana baru bagi para siswa. Mereka belajar sambil bersenang-senang. Sure. Hari ini kami mau bikin English camp untuk bantu siswa-siswa belajar bahasa Inggris dan asik. We want them to have fun and learn English. Kami tidak ngajar bahasa Inggris kayak di kelas. Pihak sekolah pun berharap siswa mereka dapat lebih mahir berbahasa Inggris karena diajar langsung oleh para pengajar asing. Salah satu tujuannya adalah menciptakan suasana pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa-siswi SMP kelas 9 langsung dengan native speaker. Bagaimana suasana pembelajaran bahasa Inggris itu menjadi mudah, senang, gembira, dan menarik. Metode pembelajaran ini rencananya akan dilaksanakan secara rutin di sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Karawang. Imam Budiman melaporkan untuk NET.